Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-hari. Apa kabar semua teman-teman yang ada di sana? Dan hari ini aku ada di PGA Global. Ya, di PGA Global masih di bannernya dari si BRS. Dan aku sedikit bikin video iseng mengenai chess battle-nya, yaitu atau permainan catur yang ada di banner BRS. Sebenarnya ini udah kelewat dan juga sudah nggak up to date ya, tapi nggak apa-apa, buat iseng aja mengisi kekosongan waktu. Ini kita akan masuk ke dalam game dengan mode hard ya, karena yang isi sudah selesai dan sudah dapat BRS-nya. Oke, di mode hard ini kita akan langsung hajar saja rajanya dan kita akan teknik babi buta brutal ya, nggak usah pakai teknik apa-apa, yang penting rajanya mati aja udah gitu. Kita mati nggak ngaruh, mati dikit, yang penting raja yang mati kita seruduk abis ya. Oke, di sini kita serang langsung, utamakan adalah serang queennya, sang ratu. Kita mati berapa puluh kali nggak ngaruh, yang penting serang ratunya ya. Dan kita tetap akan walaupun mati mendapatkan hadiah, mendapatkan poin, mendapatkan token yang bisa kita tukar dengan hadiah-hadiah yang menarik. Mereka barisannya menyerang. Kalau dihabisin satu-satu ini akan menghabiskan waktu yang lumayan lama. Jadi kita akan langsung serang terus queennya aja sekaligus ya. Kita akan gunakan semua teknik yang kita punya, semua peralatan, perbendaharaan, senjata yang kita punya. Fokuskan satu tujuan, yaitu serang si ratunya aja ya. Boom. Ya, oke, mereka kembali menyerang di sini. Kita bisa gunakan footstep yang gambarnya kaki untuk melompat ya, kalau bisa. Kita cincang langsung pakai pedang, set. Oke, dia masih bisa bertahan. Kita arahkan langsung serangan kita juga ke ratunya, set. Iya. Kita mati berapa kali ini? Dua kali mati, nggak ngaruh juga. Kita masuk lagi ke sini ya, kita coba atur jarak, biasanya jarak tembak nyampe nggak. Kalau pakai tembakan di sini nggak nyampe, kita ganti mode 2. Coba kita pakai yang footstep, yang serangan jarak dekat. Apakah nyampe? Tak nyampe juga. Oke, kayaknya nggak nyampe. Nggak apa-apa, kita deketin aja dulu. Ini lebih dekat. Sekarang kita tebas lagi. 1, 2, 3, set. Apakah mati? Kayaknya masih belum ya. Nah, gitu teman-teman, lumayan bisa dapetin token-token yang ada di sini ya. Mati sekali, dua kali, ini tiga kali mati, nggak ngaruh juga ya. Kalau harus perfect semua boleh aja, tapi akan menghabiskan waktu mikirnya. Dan kita masih banyak, khususnya aku sendiri ada 3 PGR, bikin konten yang lain, jadi nggak terlalu harus banyak mikirin ya yang game yang kecil-kecil. Tapi nggak apa, kita akan coba terus serang. Mana yang queennya, ratunya langsung ratunya mati ya. Kalau ratunya mati, otomatis permainan berakhir dan kita menang. Di belakang masih ada puluhan prajurit, ngantri juga nggak ngaruh, soalnya si ratunya sendiri sudah tewas. Nah, kita masih tetap dapat hadiah. Oke, dan hadiahnya masih bisa kita tukar dengan hadiah yang ada ya, dengan item yang ada. Tokennya itu yang warna ungu, kalau yang hard, yang kalau yang isi itu yang warna yang kuning ya, yang warna ungu udah dapat dan kita bisa tukar. Dan ini masih ada beberapa hari lagi untuk kalian selesaikan kalau yang belum selesai. Nah, gitu aja nih, brutal serangan langsung. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, share, and go semuanya. Bye bye.